Saat ketika itu tiba-tiba datang berita pada hari yang ke-50, waktu itu saat Ka'ab ibn Malik duduk tengah menunaikan solat di rumahnya. Waktu ketika sedang duduk waktu itu, tiba-tiba datang. Dan pada saat itu dia merasakan dunia sudah menjadi semakin sempit. Pada saat ketika berlaku kesempitan tersebut, dia menunaikan solat bersendirian di rumah, tiba-tiba terdengar suara yang begitu kuat daripada luar nak memberitahu pada hari yang ke-50 di waktu subuh waktu itu Allah telah pun mengampunkan akan dosa-dosanya. Ini dikatakan dengan suara yang tinggi, wahai Ka'ab, abshir, gembiralah kamu. Fahararatu sajidan, fahararatu sajidan, maka aku tersungkur sujud. Ya, kerana Rasulullah telah membawa berita gembira kepadanya. Wa araftu annahu qad jaa'a farah farajun, fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajr, fa dhahaba an-nasu yubashshiruna. Jadi ini tengok sikap orang-orang Islam ya. Bila tahu sahaja taubat telah diterima, masing-masing bukan menjauhkan. Itulah dulu, lain kali kita ni dah begitu kita kenakan orang kan. Apa ni, lain kali jangan buat tau. Ni dah begini, kamu dah tahu, menyesallah kamu atas perbuatan tersebut. Tapi bayangkan ketika ini sampai hari ke-50, Allah telah ampunkan dosanya. Masing-masing datang memberikan berita gembira. Tahniah, Allah telah mengampunkan. Gembiralah kamu, berbahagialah kamu. Allah telah mengampunkan dosa kamu. Masing-masing berpusu-pusu datang bertemu dengan tiga orang ini. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان اللهم بلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين ثم أما بعد مسلمين مسلمات حاضرين حضرات ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, tuan-tuan guru, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita rafakkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana masih lagi diberikan kepada kita kurniaan, nikmat dan anugerah memungkinkan kita untuk hadir pada pagi ini, membolehkan kita untuk membaca Al-Quranul Karim, mengizinkan kepada kita untuk menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah, dan membolehkan lagi untuk kita melaksanakan seluruh amal-amal yang salih, yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melaksanakan seluruh amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan.
Dan kerana itu penting kepada kita untuk kita menanam niat yang sungguh-sungguh, tidak lain adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan saya teringat kata-kata daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau menyatakan, sesungguhnya dalam kita nak beramal itu Allah akan berikan kepada kita kekuatan dalam kita beramal ala qadari niyat, ya, menurut kepada kadar niat yang ada pada diri kita. Semakin kuat niat kita kita letakkan kepada Allah, maka semakin cergas dan semakin kukuh kekuatan kita dalam beramal. Tapi kalau semakin sedikit dalam bab kita berniat ketika itu, antara niat kita buat dalam nak tak nak ataupun dalam keadaan mungkin separuh-separuh, maka amalan juga yang akan kita laksanakan tidak sama dengan amalan yang kita niatkan dalam keadaan total keseluruhan amalan kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Justru niatkan dengan sebaik-baik niat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar segala niat yang kita mahukan. Man kanatil akhiratu hammah ja'ala Allahu lahu ghinan fi qalbihi wa ja'ala lahu shamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Barang siapa yang hammahnya, niatnya, keinginan dan keazaman yang ada kerana semata-mata untuk hari akhirat, maka Allah akan menjadikan ghinan fi qalbi, suatu kekayaan pada hatinya, terasa besar diri walaupun hidupnya bukanlah merupakan orang besar, tapi terasa lapang dalam kehidupannya. Dan wa jama'a lahu syamlah, Allah akan menggabungkan dan menghimpunkan suatu keinginan yang dia mahukan itu. Dan pada saat yang serupa, wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dunia itu akan datang dalam keadaan tunduk kepadanya, disebabkan niatnya adalah semata-mata kerana untuk meraih maghfirah dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan sebelum kita bicarakan perbincangan kita di dalam kitab Riyadhus Salihin ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum saya terlupa, saya nak mengucapkan juga selamat Hari Guru daripada semalam. Itu kepada pertama kepada guru-guru saya, sebab dalam perhimpunan ini juga ada di kalangan guru-guru saya yang pernah mengajar saya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga mereka yang hidupnya sentiasa mengajar. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak terlepas daripada seorang guru mengajar dan mendidik anak-anak, mengajar dan mendidik cucu-cucu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jiwa yang ada pada diri kita jiwa pendidik, jiwa murabbi. Dan mudah-mudahan Allah juga menjelmakan rasa kasih sayang dalam diri kita, serta memberikan hidayah dan panduan dalam kehidupan kita kerana kita memandu manusia yang lain untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kemudian seterusnya, saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita yang lalu. Dan hasil kutipan tersebut lebih kurang dalam RM5,805.90. Jadi keseluruhan wang tersebut telah pun saya berikan dan serahkan kepada pihak yang menguruskan PPMI, Pusat Pembangunan Minda Insan. Di alhamdulillah dapat lebih kurang ada beberapa tempat, ya, saya tak ingat ada 4 ataupun 5 tempat kawasan lain selain daripada bumi Tagupi Laut. Jadi diperluaskan sedikit hasil daripada sumbangan tersebut, sebab alhamdulillah
hasil daripada kutipan keseluruhan. Kalau tidak silap, yang dimaklumkan kepada saya lebih kurang dalam 39,000 kalau tak silap. Ya. Alhamdulillah. Jadi kutipan itulah yang kami telah serahkan kepada mereka dan digunakan untuk membantu khususnya dari sudut berbuka dan juga bersahur. Dan adalah sebanyak sedikit itu diberikan sedikit sumbangan kepada golongan fakir miskin, anak-anak yang miskin di situ untuk membantu bagi mereka meraihkan pertama bulan puasa dan yang kedua hari raya insya-Allah. Dan kemudian yang ketiga tadi hari ini saya juga ada permohonan sebenarnya daripada Samtaj Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Abang Jamaah. Dia pernah mengadakan pemberian sumbangan sebab kepada fakir miskin di majlis iftarnya pada 23 hari bulan Mei 2019. Jadi pihak sekolah minta jasa baiklah daripada saya, dia kata Ustaz tolong boleh tak war-warkan kepada para jemaah untuk membantu sumbangan-sumbangan sekadar kemampuan tuan-tuan dan puan-puan bagi membolehkan pemberian dan sumbangan tersebut diberikan kepada anak-anak yatim yang belajar dan menuntut di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Abang Jamaah Shah Alam. Sebelah ni sahaja, ya, bersebelahan dengan kita. Itu sebenarnya dulu sekolah saya tu. Saya belajar di situ. Baik. Ada guru ada di sini tu, guru-gurunya. Subhanallah. Sambungan ya perbincangan kita di dalam kitab Riyadhus Salihin. Matan hadis yang panjang. Dah hafal ke belum? Sudah pada saya pun saya tak mengapa hadis tersebut. Insya-Allah panjang. Cerita ya. Ini sebenarnya kisah yang diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Tak apa kita sambung. Kalau tak silap kita berhenti muka surat 29 eh. Di atas sekali itu kan. Baik. Muka surat 29, safhah 29. 29. Faqara'tuhu fa idza fihi أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل أعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربنك. سبحان الله. Ni cerita tentang kisah-kisah tiga orang yang bersalah tu dalam peperangan. Perang apa? Dalam peperangan Tabuk. Jadi sampai kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah memerintahkan supaya berpisah dengan isteri masing-masing. Jadi bila seorang demi seorang semuanya sanggup, tak apalah berpisah dengan isteri, jangan dekati mereka. Tiba-tiba Hilal bin Umayyah, di antara tiga orang yang paling tua adalah Hilal bin Umayyah. Jadi isteri kepada Hilal bin Umayyah tu kata, ya Rasulullah, Hilal Umayyah ni dia seorang syekh, dia seorang yang tua. Jadi apakah saya nak jauhkan? Dia tidak ada siapa yang akan membantunya. Rasulullah kata, tak apa, jangan kamu berpisah dengan dia, cuma jangan dekati dia. Kalau dia nak minta dekat-dekat, jangan. Kata Tafdi. Boleh sediakan, dia nak makan, sediakan makanan. Nak minum, sediakan minuman. Apa yang dia minta, ketika itu bantu, tapi jangan dekatinya. Baik. Apa lagi? Ketika itu, fahal takra' seterusnya, qala la walakin la yakrabannak. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai' wallahi. وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. Ini yang tidak berhenti-henti menangis semenjak dia telah dikenakan hukuman tersebut sampailah sebelum hari diampunkan. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَحْلِي لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَا تُيْهَا مَفْعُلٌ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَتِكَ
Faqad adzina limra'ati Hilal ibni Umayyah an takhdumahu. Fakultu la astazinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan antaranya Ubay ibn Ka'ab pun dapat berita Ka'ab ibn Malik, minta maaf. Tadi siapa nama dia? Saya terlupa. Ka'ab ibn Malik, ketika itu dia minta, dia dengar berita yang Hilal bin Umayyah tu dapat kebenaran daripada Rasulullah supaya isterinya tidak berpisah dengannya. Maka ketika itu Ka'ab ibn Malik pun dapat berita, diberitahu, kau tak nak buat, tak nak minta izin ke? Isteri Hilal bin Umayyah minta izin kepada Rasulullah. Dia dapat untuk lagi bersama dengan suaminya. Jadi kamu tak nak minta izin ke? Kalau kamu minta izin, mungkin Rasulullah akan mengizinkan. Jadi ketika itu dia kata, aku tidak akan sesekali minta izin atas kesalahan yang telah pun aku lakukan. Tengok, menyesal. Menyesal sungguh atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga dia sendiri pun tidak berani, bahkan tidak sanggup untuk memohon izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'zantuhu, dan aku sendiri pun tak tahu Rasulullah nanti benar ataupun tidak, benarkan ataupun tidak. Wa ana rajulun syab. Ini kata Ka'ab, aku adalah seorang lelaki muda. Falabistu bidzalika asyara layalin fakamula lana khamsuna lailatan min hina nuhiya an kalamina, 50 hari berpisah. Thumma sallaitu salatal fajri sabaha khamsina lailatan, pada hari yang ke-50, ala zahri baitin min buyutina fabaina ana jalisun alal halillati zakarallahu ta'ala minna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat sami'tu sawta sarihin awfa ala sal'in yakulu bi'a'la sawtihi ya Ka'ab ibn Malik abshir. Ya Ka'ab ibn Malik abshir. Fahararatu sajidan. Saat ketika itu tiba-tiba datang berita pada hari yang ke-50. Waktu itu saat Ka'ab ibn Malik duduk tengah menunaikan solat di rumahnya. Waktu ketika sedang duduk waktu itu, tiba-tiba datang. Dan pada saat itu dia merasakan dunia sudah menjadi semakin sempit. Pada saat ketika berlaku kesempitan tersebut, dia menunaikan solat bersendirian di rumah, tiba-tiba terdengar suara yang begitu kuat daripada luar nak memberitahu pada hari yang ke-50 di waktu subuh waktu itu Allah telah pun mengampunkan akan dosa-dosanya. Ini dikatakan dengan suara yang tinggi, wahai Ka'ab, abshir, gembiralah kamu. Fahararatu sajidan, fahararatu sajidan, maka aku tersungkur sujud. Ya, kerana Rasulullah telah membawa berita gembira kepadanya. Wa araftu annahu qad jaa farah farajun fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri fa dhahaba an-nasu yubashshiruna. Jadi ini tengok sikap orang-orang Islam ya. Bila tahu sahaja taubat telah diterima, masing-masing bukan menjauhkan. Itulah, dulu lain kali kita ni dah begitu kita kenakan orang kan. Jumpa ni lain kali jangan buat tau. Ni dah begini, kamu dah tahu, menyesallah kamu atas perbuatan tersebut. Tapi bayangkan ketika ini sampai hari ke-50, Allah telah ampunkan dosanya, masing-masing datang memberikan berita gembira. Tahniah, Allah telah mengampunkan. Gembiralah kamu, berbahagialah kamu. Allah telah mengampunkan dosa kamu. Masing-masing berpusu-pusu datang bertemu dengan tiga orang ini. Baik. Fadhahaba kibala sahibai mubashirun wa rakadha ilayya rajulun farasan wa sa'asain min aslam kibali wa awfa alal jabal kana sautu asra'a minal faras falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruni naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bibushrah wallahi. Jadi ada di kalangan Ka'ab ini juga, bila dengar berita tersebut, dia buka bajunya, dia pakaikan orang yang berikan berita gembira. Nah, kau pakailah baju aku ni, sebab apa? Kau dah bawa berita gembira kepadaku. Subhanallah. Wallahi ma amliku ghairuha yawma idzin wasta'artu thawbaini falabistuhuma wa antalaktu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqqani an-nasu fawjan fawjan yuhayyi'unani bitawbah wa yaquluna li litahnika taubatullah alaik hatta dakhaltu al-masjida fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun hawlahu an-nas فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحرول حتى صافحني وهيأني وحنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرك وجهه من السرور أبشر بخير يوم بخير يوم بخير ممكن تنوين تو أبشر بخير يوم مر عليك
muzwaladatka ummuka fakultu amin indika ya Rasulullah am min indillah qala la bal min indillah azza wa jalla kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu. Ini cara Rasulullah kalau dia gembira, wajah Rasulullah ini bercahaya-cahaya, istanar, digambarkan ketika itu. Subhanallah. Baik. Kemudian, dan menarik dalam hadis ini panjang. Bermakna Ka'ab ibn Malik dia tak pernah melupakan sejarah ini. Cerita ini diingat satu-satu. Siapa yang berikan tahniah? Ni kita duk ingat ni siapa yang tak datang dulu majlis aku ni. Aku tahu siapa dia. Tahu. Ka'ab ibn Malik ingat akan setiap nama-nama orang-orang yang telah memberikan tahniah kepadanya. Kemudian, hatta kana wajhuhu kit'atu qamarin wa kunna na'rifu dhalika minhu falamma jalastu baina yadayhi qultu ya rasulullah inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik 'alayka ba'd malik fa huwa khairul lak faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما حلك الذين كذبوا إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل من الذين قبل قبل منهم تمام قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوا حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وانتظر إليه فقبل منه متفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه Alhamdulillah, selesai bacaan tersebut. Ini menghafal ni memang hebat ni. Siapa yang dapat menghafal hadis tersebut? Rasa-rasanya kalau daripada awal Ramadan sampai kepada 30 Ramadan, itu belum tentu dapat menghafal hadis.
berbanding dengan ayat Allah, sebab Al-Quran itu lebih mudah daripada kita menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah mempermudahkan, innama yassarnahu lidzikr, ya, sesungguhnya kami mempermudahkannya untuk mengingati akan Al-Quranul Karim. Baik, apa cerita dia? Daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan dia iaitu Abdullah adalah pembimbing Ka'ab radhiyallahu anhu, dari golongan kanak-kanaknya ketika Ka'ab iaitu ayahnya itu sudah buta matanya. Katanya, saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, maknanya anaknya menceritakan dulu ayah masa muda-muda dulu, ini yang berlaku. Sebab kisah dia kisah muda kan, Ka'ab itu masa muda ceritanya. Baik, menceritakan perihal peristiwanya sendiri ketika tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Ka'ab berkata, baik, Ka'ab berkata, saya tidak pernah membelakang, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan pun kecuali dalam peperangan Tabuk. Saya tidak pernah membelakang, maknanya tidak mengikuti Rasulullah dalam satu peperangan pun kecuali dalam peperangan Tabuk. Hanya sahaja saya juga pernah tidak mengikuti dalam peperangan Badar. Maknanya selain daripada perang Badar, selain daripada perang Tabuk, Ka'ab ibn Malik turut serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak ikut dalam peperangan Badar? Memang sebenarnya ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang tidak turut serta dalam peperangan Badar. Maka ulama mengatakan ketika berlaku peperangan Badar waktu itu, peperangan Badar bukan suatu jihad yang aini. Bukan satu kewajipan yang fardu ain kepada setiap lelaki-lelaki daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya sekadar Rasulullah minta siapa yang nak ikut. Kenapa? Apa beza di antara peperangan Badar dengan Tabuk? Tabuk memang tujuan Rasulullah nak berperang. Bila dengar berita golongan daripada Rom, kerajaan Rom ketika itu bersama dengan golongan Nasrani daripada kalangan orang-orang Arab, mereka telah berhimpun untuk memerangi umat Islam yang berada di Madinatul Munawwarah. Itu sudah jelas. Akhirnya Rasulullah telah menghimpunkan semua dari kalangan mereka itu untuk berjuang dan juga berperang. Jadi pada saat ketika itulah datang beberapa orang tadi tidak turut serta. Waktu itu sudah menjadi satu kewajipan. Tetapi pada saat yang serupa, dalam peperangan Badar tidak wajib. Sebab pada permulaan Rasulullah mencadangkan keluar itu sebab Rasulullah dengar daripada kalangan Abi Sufyan yang merupakan ketua kafilah yang membawa barang-barang dagang daripada Syam nak balik pergi ke Mekah. Jadi dengan berita tersebut, Rasulullah telah mengarahkan kepada beberapa orang sahabat, siapa nak ikut, kita nak ambil barang-barang kita yang telah dirampas oleh mereka sebab mereka telah meninggalkan barang mereka di Mekah dan barang-barang tersebut telah diambil oleh golongan kafir Quraisy. Sebagai balasan, mereka akan mengambil barang-barang dagangan yang telah didagangkan oleh Abi Sufyan ketika itu, ya, radhiyallahu anhu, sebelum ia memeluk ajaran Islam. Jadi pada saat ketika itulah mereka pergi. Siapa nak pergi? Jadi ada di kalangan para sahabat yang nak pergi sebab nak dapatkan harta tersebut. Mereka pergi atas satu, di atas seruan daripada Nabi, taatan tersebut. Yang kedua, mereka pergi ketika itu bukan tujuan nak berperang. Tak disangka tiba-tiba dalam perjalanan menuju ke sana, mereka dapat berita bahawa kafilah telah pun berjaya melepaskan diri dan mereka telah mengetahui pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu mereka dapat berita Abi Jahal bersama dengan tenteranya telah pun pergi menuju ke Badar semata-mata nak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah kata, apa yang ada? 70 ekor unta dan 2 ekor kuda jika tidak silap, ataupun 20 ekor kuda. Jadi bilangan tersebut itulah yang begitu sedikit dengan bilangan sahabat yang ramai-ramai itu, mereka bertukar ganti. Berjalan naik unta, turun, seorang naik, seorang turun, seorang naik, seorang turun. Begitulah pergerakan mereka sebelum mereka berjaya dalam peperangan Badar. Maknanya Ka'ab ibn Malik ini tidak turut serta dalam peperangan Badar. Sebab apa? Kerana peperangan Badar ketika itu belum menjadi satu fardu ain kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kamu, bersama kaum tu, kaum muslimin, menghendaki kafilahnya kaum Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah, di waktu kita berjanji saling memperkukuhkan Islam, dan saya tidak senang andai kata tidak mengikuti malam Aqabah itu, sekalipun umpamanya saya ikut menyaksikan peperangan Badar.
Ada dua perbuatan ataupun dua amalan para sahabat yang Allah telah pun ampunkan dosa mereka yang akan datang. Disebabkan kenapa? Pertama, kerana mereka ahli Badar. Maknanya ahli Badar kalau buat silap, Allah masih lagi mengampunkan dosa mereka. Contohnya siapa? Khatib ibn Abi Balta'ah. Ingat lagi tak sejarah Khatib ibn Abi Balta'ah? Yang ketika itu Rasulullah ingin membuka kota Mekah. Tiba-tiba Khatib ibn Abi Balta'ah ketika itu, dia telah membocorkan rahsia tersebut dengan memberitahu kepada penduduk yang berada di Mekah itu, ingin memberitahu penduduk yang berada di Mekah bahawa Rasulullah ingin membuka kota Mekah, ingin memasuki kota Mekah ketika itu. Datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada kisah dia. Tetapi Allah maafkan kesalahan dia. Kesalahan membocorkan rahsia itu besar tak dosanya? Besar. Tapi Allah dah tak mengampunkan. Sebab apa? Dia terdiri daripada ahli Badar. Mereka yang berjuang dalam peperangan Badar. Yang kedua adalah mereka yang turut serta dalam perjanjian Aqabah. Itu juga termasuk di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa mereka itu. Baik. Sekalipun umpamanya saya terikut menyaksikan peperangan Badar, dan sekalipun pula bahawa peperangan Badar itu lebih termasyhur sebutannya di kalangan para manusia berbanding dengan amalan dengan malam Aqabah tersebut. Perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah dalam peperangan Tabuk ialah bahawa saya sama sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti peperangan tersebut. Demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan dua buah kenderaan sebelum adanya peperangan Tabuk itu. Sedang untuk peperangan ini saya dapat mengumpulkan keduanya. Tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghendaki suatu peperangan, melainkan beliau memang berniat pula dengan peperangan yang berikutnya sehingga sampai berlakunya peperangan Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam peperangan Tabuk itu dalam keadaan panas yang sangat. Ini ujian yang cukup besar. Pertama, musim panas. Yang kedua, dengan musim panas, pokok buah pula. Tanamannya ketika itu masak ranum. Semuanya subur belaka. Yang ditanam, tiba-tiba hidup. Kita biasanya kalau musim panas ini, pokok buah ni tak hidup. Ini kenapa tak naik-naik musim panas, Ustaz? Ya, jadi, buah-buah tidak keluar ketika itu. Tapi Allah uji dalam peperangan tersebut dengan satu ujian yang cukup besar. Musim panas, pokok-pokok ketika itu berada dalam keadaan subur. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam peperangan Tabuk itu dalam keadaan panas yang sangat dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh, subhanallah, serta menempuh daerah yang sukar memperoleh air, dan tentulah pula akan menghadapi musuh yang jumlahnya amat besar sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menghuraikan maksudnya itu kepada seluruh kaum muslimin dan menjelaskan persoalan mereka supaya mereka dapat bersedia untuk menyiapkan bekalan peperangan mereka. Rasulullah bagi tahu dah awal-awal, ni kita nak pergi ni air tak cukup. Malam macam semalam kan, di Syalam kata jam 2, bermula jam 2 potong air. Air tak ada, minta maaf banyak-banyak. Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat, perjalanan kita jauh dan suasana yang akan kita lalui panas terik, bersiap sedia dengan bekalan-bekalan yang tertentu. Baik, kemudian apa lagi? Seterusnya, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menghuraikan maksudnya itu kepada seluruh kaum muslimin dan menjelaskan persoalan mereka supaya mereka dapat bersedia menyiapkan pembekalan peperangan mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghabarkan pada mereka dengan tujuan yang dikehendaki. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ramai sekali. Dalam peperangan Tabuk berapa ramai? Bilangan? Berapa ribu ya? 30 kan? Jika tidak salah 30,000, saya tak ingat dari itu saya sebutkan berapa. Tu dia kejap ingat kejap lupa. 30,000 bilangan dia. Okay, bilangan yang cukup ramai. Betul, bilangan 30,000. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah ramai sekali. Tetapi mereka tidak terdaftar dalam sebuah buku yang terpelihara. Sampai sekarang kita tidak dapat nak melihat siapa dia sebenarnya sahabat Nabi. Dengan jumlah yang begitu besar, senarai nama-nama mereka yang berjuang bersama dengan Nabi SAW. Jika tidak, kita sudah pun mengetahui bilangan yang begitu banyak. Ingat lagi tak, Rasulullah ketika wafat berapa bilangan sahabat-sahabat Nabi yang tinggal ketika itu? Tak ingat. Berapa bilangan? Rasa-rasalah yang kita ingat ni berapa orang? 4 orang je. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Abdullah ibn Mas'ud, tambah Abdullah ibn Abbas.
lain. Bilangannya adalah 120 ribu semasa wafatnya Nabi SAW. 120 ribu, ramai. Jadi daripada 120 ribu telah yang berkembang, berkembang dan terus berkembang. Okey. Mana tadi? Kaum muslim menceritai. Okey. Ka'ab berkata, maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai peperangan tersebut. Masing-masing semuanya di kalangan umat Islam turut serta. Melainkan dia juga menyangka bahawa dirinya akan tersamarkan selama tidak ada wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kerana banyaknya orang yang mengikuti, maka orang yang berniat tidak mengikuti tentu tidak akan diketahui oleh siapa pun. Sebab catatannya pun tidak ada. Ialah kerana terlalu ramai datang. Ni minggu depan contohnya, siapa yang tak datang kelas pengajian kuliah duha pada hari ini? Contohnya, semua duduk tangan. Ustaz kata, okey tak apa ni semua datang ni. Rupa-rupanya ada yang tak datang sebab tak ada daftar, tak ada catatan. Tak ada catatan. Macamlah kami dulu kalau semasa kami belajar di Mesir, oleh kerana Mesir ni di Universiti Al-Azhar, pelajar memang cukup ramai. Bilangan. Memang tak ada buku daftar. Jadi doktor-doktor pun nak menilai pelajar yang datang ketika itu pun payah juga sebab terlalu ramai. Bilangan wafidin yang datang ketika itu kerana tidak ada buku daftar, hanya pada peperiksaan yang dilalui. Dan doktor-doktor ni pandai. Masya Allah. Doktor tahu siapa yang tak datang dengan siapa yang datang. Sebab apa? Semasa pengajian kelas doktor ni, doktor dia akan mensyarahkan kitab yang disampaikan. Mereka yang tak datang kelas tu dia baca kitab lah. Dia kata, tak apa, nanti periksa baca kitab ni selesai. Memang masuk soalan tu, ketika soalan masuk, pada saat ketika soalan dikemukakan waktu itu, pelajar-pelajar yang dah baca kitab kata, Allah, Alhamdulillah, ni jawapannya dah ada dalam fikiran. Ya. Tapi bila jawab semua tu rasa-rasa ni macam boleh dapat mumtaz ni. Tengok soalan. Tengok-tengok dapat jahit ni. Kenapa? Dia kata akhirnya barulah tahu. Rupanya doktor ni dia tahu bahawa sesiapa yang datang tu nanti akan soalan dia akan ada poin-poin tambahan. Poin tambahan itulah yang akan menambahkan markah dalam peperiksaan tersebut. Atau bijak sungguh doktor-doktor. Dia tahu pelajar datang. Orang ni confirm tak datang ni. Tengok semua ni dalam buku je. Dia bukan ada dalam pemikiran ketika itu, tak catat. Subhanallah. Baik ya. Begini, kemudian seterusnya. Kerana terlalu ramai, maka dia tidak merasakan ketika itu satu kesalahan. Kemudian, maksudnya kerana banyak. Rasulullah SAW berangkat dalam peperangan Tabuk itu dikala buah-buahan sedang enak-enak. Subhanallah. Makanan semua sedap-sedap belaka. Dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyamannya. Maksudnya sedang duduk kat bawah tu dengan, walaupun musim panas, tapi mereka seronok duduk bawah redup daripada pokok-pokok yang sedang rendang. Ya, sedang rendang ketika itu. Saya amat senang sekali pada buah-buahan serta naungan itu. Subhanallah. Rasulullah SAW bersiap-siap dan sekalian kaum muslimin juga demikian. Saya mulai pergi untuk ikut bersiap-siap pula dengan beliau. Tetapi saya tahu, saya lalu mundur lagi dan tidak ada sesuatu urusan pun yang saya selesaikan. Hanya dalam hati saya berkata bahawa saya dapat sewaktu-waktu berangkat jikalau saya menginginkannya. Maknanya dia boleh, tapi dia tak buat. Hal yang sedemikian itu sekali sahaja, selalu sahaja menghulur-hulur waktu persiapanku. Ini semua ni bisikan-bisikan daripada syaitan. Nak datang kelas. Padahal tak ada apa-apa pagi ni. Rasa tak sakit, ada kemampuan. Kenapa ya? Allah berat sungguh. Akhirnya nak datang, tak apa. Nanti bagi alasan, minta maaf. Tak dapat nak datang, mata sakit. Terus sakit perut. Okay. Subhanallah. Ujian kan, ujian. Memang dalam kita nak melakukan ketaatan ni, Rasulullah sebut apa? Hujibatin naru bisyahawat. Hujibatil jannatu bil makarih. Bahawa untuk api neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu dia dilingkungi dengan hawa nafsu. Nak masuk api neraka tu mudah saja. Sebab semuanya membawa kepada keinginan nafsu. Tapi nak masuk ke dalam syurga, dia diiringi dengan makarih. Pelbagai bentuk kebencian-kebencian. Nak datang majlis ilmu tak suka. Nak datang pergi menunaikan solat tarawih tak suka. Imam baca panjang tak suka. Kemudian, tak ada di sini semua imam yang baca pendek tak suka. Macam semua sedap-sedap belaka insyaAllah. Imam 20 rakaat, nak 8 rakaat. Tapi bagus sebenarnya, 8 rakaat tu pun tak jadi masalah. Yang penting baca dalam keadaan tertib. Saya 5 hari, tuan-tuan, mungkin saya dah beritahu sebelum ni, malam ni malam yang terakhir. Pengajian kami buat diskusi kitab. Selepas solat tarawih, 8 rakaat. Kemudian diskusi kitab,
Kemudian selepas itu baru solat sunat apa ni, solat sunat witir. Tapi habisnya juga dekat pukul 11. Sama aja. Dia tidak habis. Pengajian, sedangkan pengajian tadi kata ustaz tak lebih daripada 30 minit. Okey. Maknanya tak boleh lebih. Lebih-lebih aja merahlah lampu merah kan. Jadi memang masa tak lebih 30 minit dan saya kira-kira sama juga dengan orang yang sembahyang 20 rakaat. Ha, kalau di masjid negeri pukul berapa habis? Saya tak sempat lagi di masjid negeri, saya tak sempat sembahyang. 10:30 juga habis kan? Ha, jadi sama sahaja. Dan ketika menunaikan solat tarawih 8 rakaat tu, satu rakaat tu pun panjang juga dibaca oleh tuan imam. Satu, yang kedua dibaca dalam keadaan berlagu. Dia panggil malam tu semua kori-kori belaka, memang dia baca kori lah. Dia baca bacaan tersebut ya. Wallahu a'lam. Baik. Saya di surau As-Siddiq di Bandar Baru, di Bandar Tun Hussein On. Mana Tun Hussein On? Ya, bukan. Di sana. 5 hari perjalanan program tersebut. Baik, habis. Kemudian mana tadi ya? Dah melompat dekat mana ni? Muka surat 34 kan? Ke 35? 34 di atas tu kan? Baik, kemudian saya pergi lagi lalu kembali pula dan tidak pula ada sesuatu urusan yang dapat saya selesaikan. Keadaan sedemikian ini terus menerus menyebabkan saya menghulur-hulur waktu keberangkatanku. Sehingga orang-orang banyak telah bergegas-gegas dan majulah mereka yang hendak mengikuti peperangan itu. Saya bermaksud akan berangkat kemudian dan selanjutnya tentu dapat menyusul mereka yang berangkat lebih dahulu. Ini maknanya dia nanti-nanti dulu, tak apalah, tunggu nantilah. Dah jauh sikit nanti boleh kejar. Tapi bila dah lama-lama memang bukan boleh kejar, tak apalah, lain kalilah nanti dalam peperangan yang akan datang. Dia macam kita lah ni, tak apa, sempat lagi ni nak pergi masjid. Sempat. Tengok-tengok habis solat isyak, Allah, solat isyak dah habis dah. Tak apalah, besoklah kita datang. Ya, mungkin begitu alasan. Lagi-lagilah kalau sekiranya datang-datang kebetulan tengok-tengok ni ada program apa ni. Tengok-tengok ramai. Pada saat ketika itu, tak jadilah, penuh pula kenderaan, nak letak parking ni payah. Nanti letak kat luar kereta pecah pula. Akhirnya tak jadi. Itu di antara beberapa ujian-ujian yang berlaku. Ya. Okey. Baik, seterusnya apa yang dikatakan, sehinggalah orang-orang banyak telah bergegas-gegas majulah mereka yang hendak mengikuti peperangan itu. Saya bermaksud akan berangkat kemudian dan selanjutnya tentu dapat menyusul mereka yang berangkat lebih dahulu. Alangkah sama adanya sekiranya maksud itu saya laksanakan. Tetapi kiranya yang demikian itu tadi tidak ditakdirkan untuk dapat saya kerjakan. Dengan begitu maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak setelah berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan sekelilingku ketika itu selalu menyedihkan hatiku kerana saya tidak melihat ada keteladanan dalam hatiku. Bila dah pergi dah tidak ada, waktu itu menyesallah akan Ka'ab ibn Malik. Terasa setiap hari waktu tersebut sebab 20 hari ketika mereka bermalam di Tabuk selama 20 malam. Maknanya dalam perjalanan tu berapa hari? Saya tak ingat perjalanan tersebut, tapi pada waktu ketika berada di Tabuk itu tempohnya 20 malam. Lama masanya. Setiap hari yang dilalui ketika itu terasa sedih oleh Ka'ab ibn Malik. Sebab rasa, ya Allah, bersalah sungguh. Kenapalah aku tidak turut serta pergi untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan saya tertuduh dengan kemunafikan atau hanya sebagai seorang yang dianggap uzur oleh Allah kerana termasuk golongan yang lemah, al-mustadafin. Tidak kuasa mengikuti peperangan. Ada dua perkara je yang terdapat ketika itu. Tuduhan berlaku. Dia ni bila balik saja sahabat tengok ni munafik lah ni. Ataupun yang kedua, dia ni orang yang lemah. Ni sama ada lemah, ada penyakit-penyakit, tak apalah. Husnuzan, dia ni ditimpa dengan sakit. Tapi tidak kurang juga dia dituduh sebagai seorang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya tidak mengingat akan diriku sehingga beliau sampai di Tabuk. Maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik? Rasulullah ingat, kenal Ka'ab ibn Malik. Ya? Jadi waktu itu ditanya, tiba-tiba tertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik? Seorang daripada golongan Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya. Dah, sahabat bocor rahsia. Dia bagi tahu. Dia ada bagi tahu saya ni sebelum dia pergi hari tu. Dia ada cerita kebunnya, Masya Allah, masak. Kemudian dia seronok dengan suasana tersebut. Ni kawan terus bocor rahsia. Dia bagi tahu je. Dia kata apa dia? Ka'ab ibn Malik ni, dia bukan kerana uzur.
Tapi dia kata kenapa pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang indah pandangannya. Subhanallah. Kemudian Muaz ibn Jabal ya, radhiyallahu anhu berkata, buruk sekali yang kau katakan itu. Dipertahankan oleh Muaz ibn Jabal. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali kebaikan sahaja. Tadi sahabat tadi su'uzan, sangka buruk. Lawan balik sahabat ini seorang lagi, husnuzan. Kau ni janganlah kata begitu, kita tak pernah tengok pun Ka'ab buat seumpama itu. Nah, ini tuan-tuan kita dia tak pertahankan. Teman-teman kita ketika dicaci, dimaki, cakap tu, betul juga, duk tambah lagi. Kan, bukan tersebut kalau kita benci. Kalau yang kaya suka tu, kita akan pertahankan. Tak. Sebagai seorang Islam, kita kena pertahankan saudara kita sesama Islam. Ya? Islam, dia tidak mengajar kepada kita untuk kita menjauhkan lagi jurang perpisahan sesama kita. Sebagai saudara kita, kita perlu untuk pertahankan. Innamal mu'minuna ikhwah. Adapun orang-orang yang beriman itu, dia bersaudara. Baik. Kemudian, Rasulullah SAW berdiam diri. Tidak berkata apa-apa. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu, lalu melihat ada seorang yang mengenakan pakaian serba putih yang digerak-gerakkan oleh Fata Morgana. Sesuatu yang tampak semacam air, Fata Morgana lah tu. Dalam keadaan yang panas terik di padang pasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkaukah Abu Khaisamah?" Memang orang itu adalah Abu Khaisamah Al-Ansari dan ia adalah pernah bersedekah. Dan ia adalah yang pernah bersedekah dengan satu sok, ya, satu gantang. Sok ni lebih kurang macam gantang lah, tapi mud gantang ya. Satu sok lah, satu sehimpun daripada tamar buah kurma ketika dimaki oleh kaum munafikin. Ka'ab berkata selanjutnya, setelah ada khabar yang sampai di telingaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju kembali dengan kafilahnya dari Tabuk, maka datanglah kesedihan. Maka datanglah kesedihanku, lalu saya mulai mengingat-ingat bagaimana sekiranya saya berdusta untuk mengada-adakan alasan tidak mengikuti peperangan. Nah, ni mula berfikirlah ni. Ni nak bagi alasan apa ni datang ni. Surat tunjuk sebab dah sampai dah. Ni sebelum jumpa ni apa nak alasan nak diberikan. Kita duduk. Ketika itu mula berfikir. Jujur ketika itu. Saya berkata pada diriku, bagaimana caranya supaya dapat terkeluar, terhindar dari kemurkaannya besok sekiranya beliau telah tiba. Saya pun meminta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini kepada setiap orang yang banyak mempunyai pendapat dari golongan keluargaku. Mesyuarahlah, bincang dengan ahli keluarga. Dan ahli keluarganya adalah seorang ahli keluarga yang cukup baik. Maknanya mereka tak pernah menentangkan. Alah, abang bohong je lah. Sekali je, bukan selalu kan. Ini sekali je dalam peperangan Tabuk. Tapi keluarganya tidak begitu. Subhanallah. Sebuah keluarga yang salihah. Baik, kemudian apa yang dikatakan, setelah dihabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba, maka lenyaplah kebatilan dari jiwaku, iaitu keinginan akan berdusta itu sudah hilang, sehingga saya mengetahui bahawa saya tidak dapat menyelamatkan diriku daripada kemurkaannya itu dengan sesuatu apapun untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya menyatukan pendapat hendak mengatakan secara sebenarnya belaka. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun itu apabila datang daripada perjalanan, tentu memulai dengan memasuki masjid. Ini di antara sunnah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila sampai kembali ke kampung, Rasulullah tak balik ke rumah. Rasulullah akan duduk pergi ke masjid terlebih dahulu. Singgah ke masjid terlebih dahulu. Baik, dan itulah yang disebut oleh para ulama sunnahnya. Rasulullah ketika musafir pun begitu. Rasulullah tidak balik ke rumah. Rasulullah akan terus pergi ke masjid. Nanti kita bagi alasan. Rasulullah pergi masjid, rumah sebelah je. Kan rumah Rasulullah kan masjid dengan rumah sebelah ya. Rumah kami jauh dengan masjid ustaz, 5 km. Jadi tu alasan yang kita bagilah tu. Okey. Teruskan. mana tadi? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk di hadapan banyak, datang dari perjalanan, tentu memulai dengan memasuki masjid, kemudian bersembahyang 2 rakaat. Kemudian duduk di hadapan orang banyak. Setelah beliau melakukan yang sedemikian itu, maka datanglah padanya orang-orang yang membelakang, maknanya yang tidak turut mengikuti peperangan, untuk mengemukakan alasan mereka. Dan mereka pun bersumpah dalam mengemukakan alasan-alasan itu. Wallahi, demi Allah, wallahi, semuanya wallahi belaka. Jumlah yang tidak mengikuti itu ada 80 lebih. Ya, 80
80 lebih 3 sampai 9. Maknanya 83 ataupun 89 sampai ke 89 orang yang tidak turut serta daripada kalangan mereka yang kebanyakannya adalah terdiri daripada kalangan orang-orang munafik. Baik, beliau sallallahu alaihi wasallam menerima alasan-alasan yang mereka kemukakan secara terus terang itu. Tak apa, saya maafkan. Rasulullah jumpa setiap munafik tadi kata, ya Rasulullah, saya tak dapat ni pergi begini-begini. Tak apa, saya maafkan. Saya maafkan. Dan kemudian sampailah nanti kepada mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menerima alasan mereka, kemukakan secara terus terang, juga membaiah, meminta janji setia mereka serta memohonkan pengampunan untuk mereka pula, sedang apa yang tersimpan dalam hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi dalil kita tengok wajah seseorang ni, kita tak boleh nak hukum ni. Ni wajah perompak ni. Datang ni nak minta pada kita, minta maaf. Ni maaf pun bukan maaf betul-betul ni. Dengan cara apa? Tengok wajah. Tak boleh. Tetap kalau datang mohon maaf, maafkan mereka. Sedangkan hati itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang jumpa semua munafik belaka, bukan Rasulullah tidak kenal. Rasulullah tahu wajah-wajah munafik itu. Tapi Rasulullah memaafkan dan Rasulullah serahkan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sehingga saya pun datang menghadap beliau, menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila saya salam kepadanya, apabila saya salam kepadanya, beliau tersenyum seperti senyuman orang marah. Wah, ini lain macam ni. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Macam mana saya nak tahu ya? Marah. Saya pun tak pandai tuan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mula bimbang ketika itu sebab Rasulullah senyumannya lain macam ketika itu. Kemudian berkata, "Kemarilah." Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apakah yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta untuk kenderaanmu?" Ha, dia dalam peperangan lain tak ada, tapi ini dua unta kan dalam perbincangan tadi. Sanggup, dah siap-siap dah. Semua persiapan dah cukup. Lain kalau alasan kenderaan tak ada, mungkin Rasulullah akan memaafkan. Tapi kenderaan sudah ada. Ka'ab berkata, "Saya tidak lalu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah, andai kata saya duduk di sisi selain tuan daripada golongan ahli dunia, sesungguhnya saya berpendapat bahawa saya akan dapat keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya saya telah dikurniakan kepandaian dalam bercakap-cakap." Allah. Ka'ab ibn Malik seorang yang pintar bercakap. Orang nak menipu kalau pintar bercakap, boleh. Ya? Dia jual lagi yang jual-jual barang kan. Yang barang ni bagus, ni tahan sampai 10 tahun. Tak percaya buktinya sekian-sekian, siap data yang dikeluarkan ketika itu, kita pun terpengaruh. Oh iya ke? Yang beli, yang saham pula, ni begini, 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 memang naik setiap tahun tak pernah turun. Sampai-sampai tahun 2019 kata memang turun, jatuh. Dia masalah apa ni, pelabur-pelabur semua lari keluar contoh. Itu alasan diberikan. Masa tak ada alasan waktu itu, semuanya bagus. Baik, jadi kata daripada beliau, beliau pun dikata, "Kalau orang lain mampu untuk aku berkata-kata, sebab aku ni petah berkata-kata." Baik, kemudian, "Tetapi saya ini demi Allah pasti dapat mengerti bahawa andai kata saya beritahukan kepada tuan dengan suatu cerita bohong pada hari ini, yang tuan akan berasa redha dengan ucapanku itu, namun sesungguhnya Allah hampir-hampir akan memurkai tuan kerana perbuatanku itu." Sebaliknya, subhanallah, sampai dia terasa kalau sekiranya dia menipu, Rasulullah maafkan, perbuatan maaf Rasulullah itu artinya dia menipu Allah. Rasulullah menipu Allah. Sampai perasaan itu ada pada Ka'ab ibn Malik, subhanallah. Bukan terasa dirinya bersalah, takut Rasulullah pun dipersalahkan oleh Allah kerana memaafkan dosa yang telah dilakukan. Tak berani untuk berkata. "Sebaliknya, jikalau saya memberitahukan kepada tuan dengan cerita yang sebenarnya, dengan demikian itu tuan akan murka atas diriku dalam hal ini. Sesungguhnya saya hanyalah menginginkan keakhiran yang sama daripada Allah Azza wa Jalla." Lihat, dari sudut memang kata-katanya pandai. Dia tak mula terus kata, "Saya tak boleh nak minta apa-apa ya Rasulullah. Saya tidak mampu untuk berkata apa-apa, memang saya bersalah." Dia tidak berkata begitu, tapi bahasanya yang begitu puitis. Sebut satu persatu sampai Rasulullah terasa tenang. Ha, ini kalau siapa yang banyak buat kesalahan pada orang lain, buat ayat macam ini jugalah. Ha, duk kata-kata jangan terus minta maaf ya, dulu saya ni memang mengumpat banyak. Nak tahu umpat A apa, B apa, C apa, D. Ha, contohnya. Tak, bukan berkata begitu. Sampai cerita dulu tentang kebaikan. Kalau memaafkan ni bagaimana ya, dosa apa ni, kesalahan orang yang memaafkan dan sebagainya. Itu buka di mana tu? Sampai di bawah tu baru cerita. Ha, begini sebenarnya. Baik. Ka'ab berkata,
Sampai mana tadi? Okey, teruskan. Demi Allah, saya tidak beruzur sedikit pun. Mula masuk kepada sebab. Saya tak ada uzur langsung. Sehingga tidak mengikuti peperangan itu. Demi Allah, sama sekali saya belum berasa bahawa saya lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya. Iaitu di waktu saya membelakang daripada Tuhan, sehinggalah jadi tidak ikut berangkat. Ka'ab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, tentang orang ini, maka perbicaraannya memang benar, tidak berdusta. Rasulullah mengiyakan. Oleh sebab itu, bolehlah engkau berdiri sehingga Allah akan memberikan keputusannya tentang dirimu. Maksudnya bolehlah kamu beredarlah. Pergi. Bukan suruh berdiri, 50 hari berdiri. Itu maksud kalau bolehlah berdiri. Waktu itu kita duduk berdiri 50 hari, bukan 50 hari. Satu jam pun dah kaki sakit. Minta maaf ya Rasulullah. Saya punya lutut ni dah tak berapa baik dah. Mula alasan tentang lutut kan. Maksud berdiri itu hindar. Pergilah, tak apa. Tinggalkan kami. Baik. Ka'ab, setelah ketika itu, Rasulullah lalu bersabda tentang orang ini. Habis selesai keputusan tentang dirinya. Ada beberapa orang lain. Ada beberapa orang dari kalangan, dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikuti jejakku. Mereka berkata, demi Allah, kita tidak menganggap bahawa engkau pernah bersalah dengan melakukan sesuatu dosa pun sebelum saat ini. Engkau agaknya tiada kuasa. Ini tambah lagi, sahabat tadi datang pula, cuba kau bagi alasan, mungkin kau ni masa kau tak pergi ni sebab kau ni uzur. Bagi alasan begitu, sebab kami tahu kau memang tak pernah melakukan kesalahan. Ini mungkin sebab kau uzur ni. Cuba minta begitu. Demi Allah, tidak menganggap bahawa engkau pernah bersalah dengan melakukan satu dosa pun sebelum saat ini. Engkau agaknya tiada kuasa. Mengapa engkau tidak mengemukakan keuzuranmu sahaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keuzuran yang dikemukakan oleh orang-orang yang tertinggal yang lain-lain? Sebenarnya bukankah telah mencukupi untuk menghilangkan dosamu itu jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memohonkan pengampunan kepada Allah untukmu? Ka'ab berkata, demi Allah, tidak henti-hentinya orang-orang ini mengolok-olokkan diriku kerana menggunakan cara yang dilakukan sebagaimana di atas yang telah berlaku itu. Sehinggalah saya ingin sekali tidak kembali sahaja kepada Rasulullah. Sehingga saya ingin sekali hendak kembali sahaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti cara orang-orang Bani Salimah itu agar saya mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata kepada orang-orang itu, apakah ada orang lain yang menemui peristiwa seperti mana hal yang saya temui itu? Dia nak cari semangat ni. Sebab ketika itu bersendirian, orang semua dah tak suka dah. Dia tanya, rasa-rasa ada tak orang lain yang sama macam aku ni? Nasibnya serupa dengan aku. Orang-orang itu menjawab, ya ada. Jadi selepas daripada Ka'ab bin Malik keluar, bila Rasulullah sudah tidak merestui dan tidak memaafkan akan dosanya, waktu itu sudah perasaannya sudah terasa begitu sedih. Dan ketika itu dia tidak tahu apa yang sudah berlaku. Cuma dia nakkan semangat ketika itu, dia tanya lagi, ada tak orang lain yang turut serta melakukan dosa dan juga kesalahan seumpama ini? Ya, ada dua orang yang menemui keadaan seperti itu. Kedua-duanya berkata seperti mana yang engkau katakan. Lalu terhadap kedua-duanya itu pun diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata-kata yang diucapkan kepadamu. Maknanya dua orang tadi dia tak berpakat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mungkin boleh pakat hantar kat WhatsApp group. Ni kita tak datang ni. Tapi tak, syarat dalam WhatsApp tu tak ada ketua. Bos tak ada. Time tu kita bagi alasan lah. Ni sama-sama nanti kita bagi alasan begini-begini. Tak. Mereka tidak begitu. Tapi rupa-rupanya masing-masing dengan keimanan yang cukup tinggi mengakui akan kesalahan masing-masing. Ka'ab berkata, siapakah kedua orang itu? Orang-orang menjawab, mereka itu ialah Murarah ibn Rabi'ah Al-Amiri dan Hilal ibn Umayyah Al-Waqifi. Murarah ibn Rabi'ah dan Hilal ibn Umayyah. Ka'ab berkata, orang-orang itu menyebut-nyebut di mukaku bahawa kedua-dua orang itu adalah orang-orang yang salih dan juga benar-benar ikut menyaksikan peperangan Badar, dan keduanya dapat dijadikan sebagai contoh dalam keberanian dan lain-lain, tapi tak ikut turut serta dalam peperangan tersebut. Subhanallah. Dengan erti kata yang lain, orang yang salih juga tetap akan melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan yang mereka lakukan akan segera untuk diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab berkata, saya pun terus pergi dikala mereka telah selesai menyebut-nyebut tentang kedua orang tersebut di atas mukaku. Kedua-dua orang tersebut di atas di mukaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bercakap-cakap dengan ketiga-tiga orang di antara orang-orang yang sama membelakang tidak mengikuti perjalanan itu. Beliau itu, maknanya membelakangkan beliau itu supaya jangan bercakap. Ni tiga orang ni
Dia bagi salam, jangan berikan. Kalau dia nak beli belah, membeli barang-barang kamu, jangan layan dia. Berapa harga buat tak tahu. Seakan-akan kamu semua bisu belaka. 50 hari, tuan-tuan, puan-puan. Masa Allah, tempoh masa yang cukup panjang ketika itu. Seterusnya, apa yang sedang berlaku? Dan ketiga, kita bertiga, dalam riwayat, Ka'ab berkata, orang-orang sama menjauhi kita. Dalam riwayat lain, dia berkata, orang-orang sama berubah sikap terhadap kita bertiga sehingga dalam jiwaku seolah-olah bumi ini tidak mengenal lagi akan diriku. Maka seolah-olah bumi ini adalah bukan bumi yang saya kenal sebelumnya. Kita bertiga dalam keadaan ini selama 50 malam dengan harinya. 10, siang dan juga malam. 50 hari lah, hari dan juga malam. Kita bertiga dalam keadaan tersebut, ada pun dua kawan saya, maka kedua-duanya itu menetap sahaja dan selalu duduk-duduk di rumahnya sambil menangis. 50 hari duduk kat rumah menangis, tak keluar. Nak keluar malu, segan. Duduk saja di rumah menangis atas kesalahan yang dilakukan. Tentang saya sendiri, maka saya adalah orang yang termuda di kalangan kita bertiga, kami bertiga, dan lebih tahan mendapatkan cubaan. Ni Ka'ab bin Malik ni seorang yang tahan. Kau nak cakap apa dekat aku, cakaplah. Yang penting aku dapat laksanakan kerja aku. Dia keluar, orang tak layan pun buat tak tahu. Tu apa kita sebut tu? Telinga apa? Atau ada bahasa dia tu. Dia tak dengar, dia buat tak tahunya. Waktu itu. Tebal. Telinga tebal lah, telinga tebal. Bukan telinga kuali. Baik, oleh sebab itu saya pun keluar serta menyaksikan solat jamaah bersama kaum muslimin lain dan juga suka berkeliling di pasar-pasar. Tetapi tidak seorang pun yang mengajak bicara padaku. Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Beliau ada di majlisnya selepas solat. Kemudian saya berkata dalam hatiku, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Selanjutnya saya solat dekat sekali dengan pada tempatnya itu. Dan saya mengamat-amatinya dengan pandanganku. Ini maknanya ketika itu dicuba untuk sembahyang di hadapan juga, sahur depan. Sahabat tidak menolak, nak silakan nak sembahyang. Dan sembahyang ketika itu berada di sebelah kanan Rasulullah. Rasulullah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak mata Rasulullah tu pandang aku ataupun tidak. Jadi waktu ketika sembahyang tu pandangannya pun tengok juga. Mata Rasulullah SAW ketika itu. Sampai tahap tersebut dicuba dan juga usahakan. Baik, kemudian bersama dengan kaum muslimin, oleh itu saya pun keluar serta menyaksikan sampai okey apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya itu, kemudian seterusnya selanjutnya saya solat dekat sekali dengan pada tempatnya itu dan saya mengamat-amatinya dengan pandanganku. Jikalau saya mulai mengerjakan solat, beliau melihat padaku. Tetapi jikalau saya menoleh padanya, beliau pun lalu memalingkan mukanya daripada pandanganku. Demikian halnya sehinggalah setelah terasa amat lama sekali penyeteruan kaum muslimin, maknanya pengasingan mereka terhadap diriku. Lalu saya pun berjalan sehinggalah saya menaiki dinding muka daripada rumah Abu Qatadah. Ia adalah anak pakcikku dan dia adalah orang yang tercinta bagiku di antara semua orang. Saya memberikan salam padanya, tetapi demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Sampai orang yang paling disukai, anak saudaranya yang paling disukai itu juga pun tidak bagi salam. Kemudian saya berkata kepadanya, cerita ni je tak habis, matan hadis ni. Hai Abu Qatadah, saya hendak bertanya padamu kerana Allah. Apakah engkau mengetahui bahawa saya ini mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Ia diam sahaja. Lalu saya ulangi lagi dan bertanya sekali lagi padanya, ia pun masih diam sahaja. Akhirnya saya menanyakan sekali lagi, lalu ia berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang hal itu. Oleh sebab jawabnya ini, maka mengalirlah air mataku dan saya meninggalkan sehingga saya menaiki dinding rumah tadi. Dikala saya berjalan di pasar bandar, tiba-tiba ada seorang daripada golongan petani Syam, daripada Palestin, iaitu dari golongan orang-orang yang datang dengan membawa makanan yang hendak dijualnya di Madinah. Lalu orang itu berkata, siapakah yang suka menunjukkan manakah yang bernama Ka'ab bin Malik? Orang-orang sama menunjukkan ke arahku, sehingga orang itu pun mendatangi tempatku, kemudian menyerahkan sepucuk surat daripada Raja Ghassan yang beragama Kristian. Saya memang orang yang dapat menulis. Maka surat itu pun saya baca. Tiba-tiba isinya itu adalah seperti berikut. Amma ba'du. Adapun yang demikian itu. Sebenarnya,
telah sampai khabar kepada kami bahawa sahabatmu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyeteruimu, tidak menyukai kamu, memusuhimu. Allah tidaklah menjadikan engkau untuk menjadi orang hina di dunia ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu datanglah kepada kami, nescaya di tempat kami akan menggembirakan hatimu. Tengok kerajaan ketika itu dapat berita. Ini perancangan musuh itu sebenarnya sudah pun berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak heran kalau zaman sekarang begitu. Yang wujud kita istilahkan dengan nama tali barut, tali barut. Datang, tak apa, negara kamu tak suka, saya ambil kamu sebagainya. Tapi syarat, kamu kena menjadi spy bagi kekerajaan tersebut. Subhanallah. Entah bayangkan, dalam keadaan tersebut kan semua orang tak suka, tiba-tiba datang sebuah kerajaan hantar surat. Surat daripada kerajaan bagi jawatan terus. Tetapi masalahnya dia adalah orang Kristian yang memusuhi Islam. Diajak ketika itu. Cabaran, cabaran cukup besar. Kemudian saya berkata setelah selesai membacanya itu, ini pun juga termasuk bencana pula. Ini pun musibah juga. Allah nak bagi ujian padaku. Lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi. Kemudian saya membakarnya. Selanjutnya setelah lepas waktu selama 40 hari daripada jumlah 50 hari. Maknanya apa dia? Bererti semasa Rasulullah berada di bumi Madinah, itu ada golongan Nasara yang turut serta mendengar berita tersebut. Dia beritahu kepada kerajaan Ghassan, supaya kerajaan Ghassan ambil perhatian terhadap Ka'ab tadi. Okey, kemudian tiba-tiba datanglah di tempatku seorang utusan daripada Rasulullah terus berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padamu supaya engkau mengasingkan istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya lakukan? Hari 40 daripada hari pertama sampai kepada hari yang ke-40 itu tidak, Rasulullah tidak mengarahkan supaya berasingan dengan ahli keluarga. Dia boleh bercakap tapi duduk dengan keluarganya. Orang lain jangan langsung masuk campur dalam muamalah dan juga perbualan-perbualan yang berlaku dengan tiga orang tersebut. Hari yang ke-50, 40, sebelum masuk kepada 41 dan seterusnya, apa yang berlaku? Saya bertanya, apakah harus saya menceraikan isteri? Maksudnya ceraikannya ni ceraikan isteri. Rasulullah arah supaya berpisah ni, maksudnya ceraikan ataupun saya harus, atau apa yang perlu saya harus lakukan? Ia berkata, tidak perlu menceraikannya, tapi menyendirilah daripadanya. Jangan sesekali engkau mendekatinya. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabat saya yang senasib, sebagaimana yang dikirimkannya kepadaku. Oleh sebab itu, saya berkata kepada isteriku, pergilah ke tempat kedua orang tuamu. Tinggalkanlah saya duduk di rumah ni seorang-seorang. Ya. Jadi kamu ni pergilah jumpa ayah dan ibu. Tinggallah bersama dengan mereka. Sehingga Allah akan menentukan bagaimana lanjutan peristiwa ini. Isteri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah SAW. Ini kawan dia. Kawan kepada Ka'ab. Hilal bin Umayyah jumpa Rasulullah. Lalu berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah ni seorang yang amat tua. Dan hanya sebatang kara sahaja. Tidak mempunyai pelayan juga. Apakah Tuhan juga tidak senang andai kata saya tetap melayaninya? Baginda SAW menjawab, tidak. Tetapi jangan sesekali ia mendekatinya. Boleh duduk satu rumah, silakan sahaja nak duduk satu rumah. Sediakan apa yang diperlukan daripada keperluan asasi. Tetapi kalau dia nak mendekati kamu, jangan sesekali untuk mendekati beliau sampai tahap tersebut. Baik. Isterinya berkata lagi, sesungguhnya Hilal itu demi Allah tidak mempunyai gerak sama sekali pada sesuatu pun, dan demi Allah ia sentiasa menangis sejak berlakunya peristiwa itu sampailah kepada hari ini. Sebahagian keluargaku berkata kepadaku, alangkah baiknya sekiranya engkau meminta izin kepada Rasulullah dalam persoalan isterimu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengizinkan kepada isteri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Saya berkata, saya tidak akan meminta izin untuk isteriku itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tidak tahu bagaimana nanti akan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah izin ataupun tidak itu saya tidak tahu. Sekiranya saya meminta izin kepada beliau tentang isteriku supaya boleh tetap melayani diriku. Saya adalah seorang yang masih muda. Saya tetap dalam keadaan di atas itu tanpa isteri selama 10 malam dengan harinya sekali. Maka telah genaplah jumlahnya menjadi 50 hari sejak kaum muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kita. Selanjutnya, saya pun solat subuh pada pagi hari ke-50 itu di rumah, di muka rumah. Muka rumah di hadapan rumah lah. Zahri Al-Bait. Dari salah satu rumah keluarga kami. Kemudian ketika saya sedang duduk dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang diri kami, iaitu ketika kami bertiga sedang dikucilkan, dipinggirkan.
Ini bahasa kita pun terkucil-terkucil. Dia apa di sini kucil? Dipulaukan. Dipulaukan lah tu. Jiwaku terasa amat sempit. Sedang bumi yang luas terasa amat kecil. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan seseorang yang berada di atas Gunung Salah, sebuah gunung di Madinah. Ia berkata dengan suaranya yang amat lantang. Sehingga kan tadi dalam hadis menyatakan, suara dia lebih kuat lagi berbanding dengan suara kuda yang ditunggangi ketika itu. Subhanallah. Ia berkata dengan suara yang lantang, "Hai Ka'ab ibn Malik, bergembiralah." Segera setelah mendengar itu, saya pun sujud syukur dan saya meyakinkan bahawa telah ada kelapangan yang datang untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada orang ramai bahawa taubat kita bertiga telah diterima Allah Azza wa Jalla, iaitu di waktu beliau sedang solat subuh. Berita gembira itu pun datang di waktu pagi. Ha, ini nak, kalau nak sampaikan berita gembira, sampaikan di waktu pagi. Nak berita tak gembira pun, waktu pagi juga selesai. Isunya macam mana? Ada kisah kan yang berlaku kepada Ummu Sulaim Ar-Rumaisa'. Ingat lagi tak sejarah beliau? Siapa nama Ummu Sulaim di sini? Ada? Tak ada? Kisah yang berlaku kepada beliau waktu itu kan, suaminya adalah seorang peniaga. Jadi waktu itu suaminya pergi keluar. Waktu itu anak lelakinya berada dalam keadaan demam panas yang teruk. Jadi semasa ditinggalkan waktu itu, dia berada masih lagi hidup. Jadi bila dia balik dalam tempoh beberapa hari, 40 hari berikutnya sampai, bila sampai ketika itu ditanya, suaminya tanya, "Macam mana dengan anak kita?" "Alhamdulillah baik bang." Waktu itu dia sampai malam kan? Baik. Sampai waktu pagi baru dia tanya, "Abang, ni nak tanya abang, kalau kita pinjam barang sesuatu barang ni, wajar tak kita pulangkan semula barang tersebut?" Maka apa jawab daripada suaminya ketika itu, "Sudah tentulah, dah kita pinjam barang, kita kena pulangkan baliklah barang tersebut. Kerana barang yang kita pinjam itu bukan milik kita. Begini bang, saya nak bagi tahu bahawa anak kita pun yang sama dengan kita ni dipinjamkan oleh Allah. Sekarang anak kita telah pun meninggal." Suaminya marah ketika itu. "Kenapa tak bagi tahu malam-malam?" Maka tidak dijawab oleh istrinya. Lantas ketika itu si suami tadi pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hal tersebut. Rasulullah tanya apa? Rasulullah kata, "Malam tadi kamu bersama tak dengan istri kamu?" "Ya wahai Rasulullah SAW, semoga Allah memberikan keberkatan kepada kebersamaan kamu bersama dengan istri kamu pada malam tersebut." Rupanya dengan takdir daripada Allah, waktu ketika bersama waktu itu Allah anugerahkan seorang anak yang lebih baik berbanding dengan anaknya yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini di antaranya adalah waktu subuh. Maka orang pun menyampaikan kabar gembira itu pada kami, dan anda pula pembawa-pembawa kegembiraan itu yang mendatangi kedua sahabatku yang senasib. Seorang dengan cepat-cepat melarikan kudanya serta bergegas menuju ke tempatku dari golongan Aslam, iaitu Hamzah bin Umar al-Aslami. Ia menaiki gunung dan suaranya itu kiranya lebih cepat terdengar olehku berbanding dengan datangnya kuda itu sendiri. Setelah dia datang padaku, iaitu orang yang kudengar suaranya tadi, ia pun memberikan khabar gembira kepadaku. Kemudian saya melepaskan kedua bajuku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai sebagai hadiah dari khabar gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, ini kita buat majlis kesyukuran ni. Kan kisah sahabat ni pun, mana dalilnya? Dalil dia ambil ni lah. Dia bagi baju, kita bukan bagi baju, kita bagi makanan. Alhamdulillah sebab kegembiraan, maka kita buat majlis syukur. Tak jadi masalah. Baik, setelah daripada itu, demi Allah saya tidak mempunyai pakaian selain keduanya tadi pada hari itu. Allahu Akbar. Nak kata kaya tak kaya. Maknanya Ka'ab ibn Malik, itulah baju yang aku bagi itu, itulah baju yang aku pakai. Jadi waktu itu tak berbajulah pada hari tersebut. Maka saya pun meminjam dua buah baju dan saya pakai lalu berangkat menuju ke tempat Rasulullah SAW. Dua baju dah bagi pada orang, akhirnya dua baju lagi pinjam daripada orang lain. Boleh tak pinjamkan sebentar? Saya nak pakai baju, saya nak jumpa Rasulullah SAW. Orang ramai menyambut kedatanganku. Sekumpulan demi sekumpulan menyatakan ikut gembira padaku sebab taubatku telah pun diterima. Mereka berkata, "Semoga bergembiralah hatimu kerana Allah telah menerima taubatmu itu." Demikianlah akhirnya saya memasuki masjid. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan di sekelilingnya ada beberapa orang. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu lalu berdiri cepat-cepat kemudian menjabat tanganku dan menyatakan ikut gembira atas diriku. Demi Allah, tidak ada seorang pun daripada golongan kaum muhajirin yang berdiri selain daripada Talhah itu. Oleh sebab itu, Ka'ab tidak akan melupakan peristiwa itu untuk Talhah. Aku tidak akan lupa tentang Talhah.
Orang lain semua tak nak bangun, tak apa. Jadi ketika itu ditengok, dan sejarah ini rupanya diingati oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab berkata, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tampak berseri-seri wajahnya kerana gembiranya, lalu bersabda, "Bergembiralah dengan datangnya suatu hari yang baik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu." Saya bertanya, apakah itu datangnya dari sisi Tuhan? Maknanya pengampunan itu datang daripada Allah ke ataupun datang daripada kamu ya Rasulullah? Ataukah datang daripada sisi Allah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak dari aku sendiri, tetapi memang dari Allah azza wa jalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila gembira hatinya, maka wajahnya pun bersinar indah, seolah-olah wajahnya itu adalah sepenuh bulan. Setelah saya duduk di hadapannya, saya lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya untuk menyatakan taubatku itu ialah saya hendak melepaskan sebahagian hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya." Allahu akbar, duit dah tak ada, baju pun tak ada. Nak sedekah lagi dengan kuda yang ada tu. Sebahagian daripada harta yang dimiliki. Subhanallah. Ni jenis manusia bagaimana ni? Kita kalau duit tak ada ni memang tak ada lah langsung. Nak bagi. Apa lagi nak bagi? Tak ada perasaan. Ada dalam kisah sahabat kan dulu mungkin kita pernah bercerita bersama. Ingat lagi tak tentang Abi Dhamdham? Abi Dhamdham. Abi Dhamdham ni memang duit tak ada. Ketika itu Rasulullah naik di atas mimbar, tengok ada beberapa kelompok sahabat yang miskin waktu itu. Rasulullah kata, bagi sedekah. Berikanlah sedekah. Abi Dhamdham balik ke rumah, cari apa yang boleh disedekahkan. Tak boleh nak sedekah apa-apa. Tak ada barang-barang yang mampu untuk disedekahkan. Akhirnya Abi Dhamdham kata, aku sedekahkan segala kata-kata nista daripada masyarakat terhadap aku. Mereka mengumpat tentang aku. Umpatan itu aku jadikan sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku tidak pernah berhasad dengki dengan manusia. Sehinggalah Rasulullah pernah menyebut, "Aya'jizu ahadukum ayyakuna misla Abi Dhamdham." Kamu ni sahabat-sahabat, tak bolehkah kamu ni mengalahkan manusia seumpama Abi Dhamdham? Kenapa ya Rasulullah? Diberitakan ceritanya begitu. Subhanallah. Ya? Ini kisah para sahabat. Mereka berlumba-lumba. Walaupun tak ada apa yang ada pada dirinya, tetap sahaja dia berusaha untuk bersedekah. Okay. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahanlah untukmu sendiri sebahagian daripada harta-hartamu itu, sebab yang sedemikian itu adalah lebih baik bagimu." Saya menjawab, kita cuba tamatkan juga ni. Saya menjawab, habiskan matan ni. Panjang lah. Okey, tak apa, kita habiskan. Baca teruslah. Saya menjawab, sebenarnya saya telah menahan bahagianku yang ada di tanah Khaybar. Selanjutnya saya meneruskan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dalam dengan jalan berkata benar. Maka sebagai tanda taubatku pula ialah bahawa saya tidak akan berkata kecuali yang sebenarnya sahaja selama sisa kehidupanku ini." Hasil daripada eksperimen, pengalaman daripada Ka'ab ibn Malik, bila bercakap benar Allah ampunkan dosa, dia kata, "Semenjak daripada itu aku tidak akan tipu dan berbohong. Bila aku tahu bahawa dengan cara aku tidak berbohong ini Allah mengampunkan dosaku, maka semenjak daripada itu dia tidak pernah untuk bercakap dengan perkataan-perkataan dusta dan juga berbohong dengan apa cara sekalipun." Baik, kemudian, "Demi Allah, belum pernah saya melihat seorang pun daripada kalangan kaum muslimin yang diberi cobaan oleh Allah dengan sebab kebenaran kata-kata yang diucapkan. Sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadinya lebih baik dari yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diriku sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud akan berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hariku ini. Dan sesungguhnya saya pun mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi diriku dari kedustaan dalam sisa kehidupanku ini." Ka'ab berkata, "Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya ikut berperang dalam masa kesulitan sampai difirmankannya yang bererti, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyantun lagi penyayang kepada mereka. Juga Allah telah menerima taubat 3 orang yang ditinggalkan di belakang sehingga terasa sempitlah lagi mereka bumi yang terbentang luas ini, sampai difirmankannya yang bererti, bertawakkallah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah engkau semua bersama dengan orang-orang yang benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as ma'as-sadiqin." Ya, wa kunu ma'as-sadiqin. Dalil yang mengatakan Allah menyayangi orang-orang yang bercakap benar, bersifat benar, itu dalilnya daripada ayat tersebut, surah At-Taubah ayat 119.
Ka'ab berkata, demi Allah, belum pernah Allah mengurniakan kenikmatan kepadaku sama sekali setelah saya memperolehi petunjuk dari Allah untuk memeluk agama Islam ini, yang kenikmatan itu lebih besar dalam perasaan jiwaku melebihi perkataan benarku yang saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab saya tidak mendustainya. Sehinggalah andai kata demikian, tentulah saya akan rosak sebagaimana kerosakan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta. Maksudnya ialah kerosakan agama bagi dirinya, akhlak dan lain-lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika diturunkannya wahyu, iaitu suatu kata-kata terburuk yang pernah diucapkan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika engkau kembali kepada mereka supaya engkau dapat membiarkan mereka. Sebab itu berpalinglah dari mereka itu. Sesungguhnya mereka itu kotor dan tempatnya adalah neraka Jahannam. Sebagai pembalasan daripada apa yang mereka lakukan, mereka bersumpah kepadamu supaya engkau berasa senang kepada mereka. Tetapi biarpun engkau berasa senang kepada mereka, namun Allah tidak senang kepada kaum-kaum yang fasik. Ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang munafik yang memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah maafkan, tapi Allah tetap tidak memaafkan mereka. Ka'ab berkata, kita semua bertiga ditinggalkan sehingga tidak termasuk dalam urusan golongan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perihal alasan-alasan mereka itu, iaitu ketika mereka juga bersumpah padanya lalu memberikan janji-janji kepada mereka supaya setia dan memohonkan pengampunan untuk mereka pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakhirkan urusan kita bertiga sehingga Allah memberikan keputusan dalam peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga kepada tiga orang yang ditinggalkan. Nah, wa 'ala tsalasati alladziina khulifu, itu disebut oleh Allah. Bukannya yang disebutkan di situ, yaitu dengan firman-Nya tiga orang yang ditinggalkan dimaksudkan kita membelakangkan daripada peperangan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggalkan kita bertiga dan menangguhkan urusan kita dengan tujuan untuk memisahkan daripada orang-orang yang bersumpah dan mengemukakan alasan-alasan padanya, kemudian menyampaikan masing-masing keuzurannya, dan selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menerima alasan-alasan mereka tersebut. Hadis riwayat daripada Imamil Bukhari. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan untuk berangkat ke peperangan Tabuk pada hari Khamis, dan memang beliau suka sekali kalau keluar pada hari Khamis. Sunnah kalau kita nak bermusafir, bermusafirlah pada hari Khamis. Bermusafir pada hari Khamis kerana itu adalah merupakan amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau hari Jumaat bagaimana? Boleh tak musafir hari Jumaat? Sebelum subuh. Kalau selepas subuh, wajib orang yang bermusafir itu untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Samalah juga kan dalam bab berpuasa kan? Bila masa dibenarkan kita ini untuk berbuka bagi orang yang bermusafir, dengan syarat ketika dia keluar musafir itu adalah di waktu sebelum subuh. Sebelum subuh. Okey. Dalam riwayat lain disebutkan bahawasanya Rasulullah dalam riwayat lain beliau sallallahu alaihi wasallam tidak datang dari sesuatu perjalanan melainkan di waktu siang dan di saat duha. Tidak datang dari sesuatu perjalanan melainkan di waktu siang, di saat duha, dan jikalau beliau sallallahu alaihi wasallam telah datang, maka lebih dahulu masuk ke dalam masjid, kemudian solat dua rakaat lalu duduk di dalamnya. Sampainya di waktu pagi. Maknanya bertolak balik itu di waktu malam. Sampainya di waktu pagi. Wallahu a'lam. Jadi ini di antara beberapa matan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sempat untuk mengambil beberapa pengajaran-pengajaran. Perbincangan ini nanti kita bincangkanlah dalam pertemuan yang akan datang. Hanya sempat untuk kita bicarakan sedikit tentang matan daripada hadis ini. Ada persoalan? Oh, tadi. Ya, baik. Sebelum itu, tuan-tuan puan-puan, ya, insyaAllah kita akan sama-sama memohon doa kepada salah seorang pelajar UNICEL. Yang baru-baru ni accident yang dimaklumkan. Semalam accident. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada beliau
dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan Allah mempercepatkan kesembuhannya insyaallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi maklumkan. Meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas beliau. Saya ingat tadi masih lagi dalam ni, ya. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik kedudukan pada beliau dan duduk bersama dengan golongan syuhada dan juga golongan salihin insyaallah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila arwahi man ijtama'naha huna bisababihim wa usulihim wa furu'ihim ajma'in. Syai'unillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انقلهم من ذيك القبر والحوت إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.